warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran dari ya dan belajar dari rumah. Nah, kita masih bercerita tentang tema tanaman sayur. Nah, hari ini kita akan menceritakan tentang vitamin-vitamin yang terkandung dalam sayuran. Nah, seperti yang anak-anak ketahui bahwa sayur itu banyak sekali ya. Ada sayuran apa kemarin? Ada sayuran yang kemarin sawi, ya. Ada toge, ada wortel, ada ubi, itu sayuran semuanya ya. Kemarin kita sudah bercerita tentang banyak. Nah, sebelum itu semua kita akan belajar berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita menghafal Asmaul Husna dulu yang kemarin anak-anak sudah hafal ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar. Alhamdulillah ya. Baik, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin salat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku anak soleh. Yes, ya anak soleh ya. Nah, anak soleh, anak baik, anak pinter. Hari ini kita akan membahas tentang vitamin-vitamin yang ada di sayuran ya. Terutama sayuran yang berwarna hijau. Seperti apa sayuran warna hijau contohnya? Kangkung, bayam, katuk. Nah, itu banyak mengandung kalsium atau zat kapur kapur ya. Kemudian ada vitamin-vitaminnya juga. Ada sayuran yang warna merah. Nah, ya, seperti tomat, seperti wortel orange ya. Ada juga yang warna putih seperti sawi putih, ya, sawi putih itu warnanya putih. Nah, itu bagus sekali untuk semua kebutuhan tubuh kita, terutama gigi, kulit ya, kemudian rambut, kemudian juga untuk kesehatan mata ya, supaya matanya bersinar cerah, kesehatan mulut ya, gigi juga mulut. Nah, sayur yang suka sayur itu harus banyak makan sayur, terutama sayur katuk yang untuk biasanya panas dalam. Nah, itu ya. Nah, itu manfaat-manfaat yang bisa diambil daripada sayuran. Kalau kemarin kita belajar cara menanam, nah ini sekarang sayuran yang terkandung dalam vitamin yang terkandung dalam sayuran. Nah, tugasnya hari ini anak-anak kita akan belajar nih ya. Adalah nomor satu, kita akan belajar tentang mengisi nama-nama sayuran yang ada di gambar ini, kemudian hurufnya diisi. Ini yang kosong S, A, nah ini S, terus yang kosong apa, terus ini W, ini yang kosong apa ya, ditulis seperti tadi nih contohnya di sini ya. Maaf, ini terbalik ini betulnya. Karena ibu guru menggunakan kamera depannya, jadinya terbalik ini ya. Sawi nanti dipotokan. Ya, boleh nanti minta bantuan mama, ini tinggal apa? S A W I. Berarti sini A, ini I. Ini gambar apa ini? Nah, toge berarti T O G dan selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, anak-anak adalah lihat ini. Nah, ini ya. Ini ada gambar terong, kita hitung terongnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditulis angkanya di sini 9. Ya, harus ditulis di sini 9.
Kemudian yang ini terong yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 ditulis angkanya 8. Nah, 9 dengan 8 banyak mana? Betul, banyak 9. Berarti arahnya menghadap ke 9. Jadi begini ke 9 ya, ke angka yang paling banyak. Ya, tanda lebihnya, lebih banyaknya itu berarti ke 9. Sekarang ini ada gambar kol ya, kol. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Tulis angka 4 di bawahnya atau di sampingnya. Ya. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 titik-titik 8. Lebih mana? Nah, 4. Nah, berarti menghadapnya lebih kecil daripada 8. Lebih kecil itu berarti menghadapnya ke 8. Tuh. Jadi gini ke 8 ya. Selanjutnya tomat 1 2 3 4 5 6 ditulis angka 6 di sininya. Yang ini berapa? 1 2 3 ditulis angka 3 dibaca 6 lebih. Dengan 3 banyak kan 6. 6 lebih banyak atau lebih besar daripada 3. Lebih besar berarti tandanya menghadap ke 6. Tuh ya. Tanda lebih besar ya. Kalau begitu kan jadi huruf B. Sekarang jagung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditulis angka 9 biar nggak pusing. Nah, yang ini terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 dengan 12 banyakkan mana? 9 lebih kurang atau lebih sedikit atau lebih kecil daripada 12. Tandanya menghadap ke 12 yang paling banyak. Nah itu jangan lupa diberi nama dan diberi tanggal. Selanjutnya satu lagi, anak-anak nih LK-nya yang kecil ya. Kita mencari atau mengelompokkan. Kalau kemarin mengelompokkannya dengan membuat dengan sayuran videonya, sekarang LK-nya ya. LK-nya kita lihat. Nah, ini gambar tomat. Berapa tomatnya dihitung? 1 2 3 4 5 6 7 8. Tulis di sini 8 di setiap bawahnya. Brokoli juga dihitung, ada berapa brokoli, ada wortel berapa, bawang berapa, kol berapa ditulis. Ya. Nah itu, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jangan lupa satu lagi. Tugasnya sekarang tolong dilihat kacangnya sudah sampai mana. Ya, tumbuhnya seperti apa, yang punya ibu guru juga akan dilihat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.